Halo semua, saya Yusni FX. Di sini saya akan membagikan tips sukses menjadi trader. Yang pertama itu, kenali diri Anda itu sebenarnya siapa. Kenapa kita harus mengenali diri kita sendiri? Karena kita yang mengetahui modal kita. Kita yang mengetahui batasan risiko itu, kita yang mengetahui batasan keuntungan kita. Nah, kalau misalnya trader handal di luar sana, itu biasanya mempunyai mindset sebagai trader pemula. Karena apa? Trader pemula itu kan masih menjaga keuntungan, masih menjaga kerugian, dan juga masih menjaga modal. Jadi, kita harus selalu, meskipun kita udah handal atau udah lama di trading, kita juga harus tetap mindset seperti trader pemula. Jadi, agar kita lebih hati-hati. Nah, yang kedua itu, lakukan apa yang kita mengerti. Kenapa kita harus melakukan apa yang kita mengerti? Nah, banyak orang di sana yang kayak mengikuti metode atau analisa orang lain yang katanya menguntungkan, padahal kita sendiri itu belum coba kan. Nah, adanya akun demo itu untuk mencoba seperti metode atau analisa yang kita dapatkan. Jadi, kalau misalnya kita mau coba-coba atau gambling, jangan langsung di akun real, kita harus coba dulu di akun demo. Ketika misalnya kita udah profit nih, satu hari udah profit, satu minggu udah profit, satu bulan udah profit, nah baru kita aplikasikan di akun real. Jadi jangan langsung gambling di akun real kalian ya, karena itu marketnya sangat high risk, oke? Okay? Yang ketiga itu, trader handal itu pasti menahan emosi. Kenapa sih? Karena trader pemula kan pasti ada kayak euforianya, ada bahagianya, ada kayak ketakutan, bingung atau panik. Nah, kalau trader handal itu pasti dia menghindari hal-hal seperti itu. Dia saat mempunyai perasaan seperti itu, emosi seperti itu, dia keluar dulu. Dia mencari dulu, refresh dulu pikirannya. Ketika dia punya plan baru lagi, strategi baru lagi, dia baru balik lagi ke market. Nah, jadi kita harus disiplin dan bertanggung jawab apa yang kita lakukan saat kita transaksi. Yang keempat itu ada prioritaskan money management. Nah, money management itu ibaratnya kayak jantungnya kita trading lah gitu. Jadi kita harus bisa, misalnya nih, modal dan juga lot itu kita harus bayangkan sebagai pemasukan dan juga pengeluaran. Nah, modal itu atau lot kita itu tidak boleh sama besarnya gitu. Jadi harus yang pemasukannya besar dan pengeluarannya kecil. Jadi kita harus bisa menyeimbangkan agar kita tradingnya jadi lebih sehat, oke? Okay? Yang terakhir itu ada membuat jurnal trading. Kenapa sih kalau trader handal di luar sana selalu membuat jurnal trading? Kan dia tahu tuh ntar misalnya dia lossnya hari apa atau kapan gitu, dia profitnya kapan, jadi dia bisa membandingkan metode kemarin apa yang dia coba, metode sekarang yang dia coba itu apa, jadi pasti berbeda-beda. Nah, jadi dia bisa mengevaluasi lagi salahnya di mana, dia bisa tahu kesalahan dia di mana, jadi dia bisa mengevaluasi lagi ke apa caranya dia analisa teknikal ataupun fundamental gitu. Jadi untuk kita trader pemula harus membuat juga ya jurnal trading gitu. Jadi biar kita nggak acak-acakan dan juga kita tahu kapan kita profit, kapan juga kita loss. Biar kita menganalisanya lebih jago lagi. Oke? Okay? Saya Yusni FX. Sekian yang saya bagikan tips sukses jadi trader. Jangan lupa komen, like, dan subscribe di Dimex Official. Bye.